lagi ke channel Nirvana RK. Kali ini kita mau eksperimen, guys. Langsung aja kita mulai. Dan di sini bahan-bahannya ada minyak, ada air, dan batu yang udah mau pecah, guys. Di sini ada 3 gelas kosong. Ini isinya air doang, guys. Di sini setengah air dan setengah minyak. Di sini minyak doang, guys. Nanti kita lihat sama es batu ini apakah ada yang tenggelam. Enggak tenggelam. Ya udah, guys, langsung aja kita mulai. Dan kita ini pertama air. Pertama ini. Semoga gak tumbuh ya. Start, guys, begini. Kita tutup dulu, guys. Sekarang kita buka lagi. Ini tutup air aja. Tutup air. Setengah air, guys. Ini harus habis itu minyak. Licin dong. Ini bolong. Nah, kita masukin ya. Kok ini? Enggak. Wow. Oke, sekarang minyak dong, guys. Gue lihat dong. Aduh, jatuh. Stop, guys. Nah, kita lihat gelas ini tidak kita isi dan apa es batu ini. Kita mulai. Ini gak tenggelam, guys. Ini gak tenggelam. Abis ini tenggelam gak? Setengah di tengah dia, guys. Nah, ini. Nah, ini dia, yeah, tenggelam, guys. Terus, guys, ini datang ini nggak tenggelam di atas, ini di tengah-tengah, guys. Abis itu ini tenggelam, ini tenggelam. Karena jadi minyak. Kalau yang ini juga nggak mencair-cair, woi. Nggak mencair kan, guys, tuh. Ini mencair banget. Ini mencair terus, guys. Nih, udah jadi kecil es batunya. Nah, guys, kenapa ini mengapung? Karena masa jenis es batu lebih kecil dari air. Lalu, guys, minyak sama air masa jenisnya sama dengan, guys. Kalau yang minyak masa jenisnya lebih besar, guys. Teman-teman, jangan lupa subscribe.